ini pun aku udah dapat pinjaman kok, udahlah. Kalau ada lagi ya nggak apa-apa. Aku nggak kasihan sama anakku ini ya. Ya kasihan sama anakmu loh Bu Endang. Tapi kalau sama kau kayaknya kurang. Kita kan sama-sama perempuan, ngertiin lah kayak mana untuk ngurus anak. Baru sekali lah aku rasakan jadi orang miskin, nggak enak rupanya ya. Bawah baru. Tunggu kereta lewat. Ada. Yuk. Ya, tapi kok ragu-ragu aku. Baiknya cincin aku pikir. Permisi, Cici. Permisi. Dan. Oh, aman. Tapi pas waktu abang dialog itu belum in frame. Dialog pertama. Apa? Ada suaranya, nggak ada orangnya. Ya apa? Dari stabilis awal. Diam, diam. Terus? Sana? Nggak ada blot keluar? Suara, Boy? Cici, Cici keluar. Bu Endang masuk lah. Endang masuk dan duduk di ruang tamu. Kemudian apa tuh? Coba playback awal dulu. Biar gue ini. Nyuci kau? Nyuci apa gosok di sini kau? Kasih. Ngapain enggak di rumah Cici? Gosok, mau nyuci. Ngapain Karisma di rumah Cici? Enggak tahu kau ngapain di rumah Aris. Jadi pembantu lu. Sejak kapan? Sejak kapan? Inilah. Hah? Semenjak apa? Jenggot ya. Sebiji bulu ya. Eh, ini bawa hoki lo. Hoki, hoki. Ya. Eh, kok bisa lah aku sekacau ini ya. Gak enak kali jadi orang miskin ah. Baru sekali lah aku rasakan jadi orang miskin, gak enak rupanya ya. Kok baru tahu?
Kalau kau kan seumur hidup udah miskin. Terbalik kau. Aku baru hari ini pula aku jatuh miskin. Jadi kau baru tahu inilah ya rasanya. Makanya kalau kaya itu jangan kemana-mana. Ingat, bersyukur. Udah miskin aja kau tahu. Baru kau tahu rasa kan. Mas pun udah gak ada deh. Pinjemin mau? Ini pun aku udah dapet pinjeman kok, udahlah. Kalau ada lagi ya gak apa-apa. Enggak lah, nanti gak kau pulangkan. Pulangkan lah, aku gak kasihan sama anakku ini ya. Ya kasihan sama anakmu loh Bu Endang. Tapi kalau sama kau kayaknya kurang. Kita kan sama-sama perempuan. Ngertiin lah kayak mana untuk ngurus anak. Ya stres loh kalau suruh kerja. Masa mau kau aja yang kesana kesini, cari taman. Gimana ya kau? Stres itu kalau barangnya gak besar udah aku tinggal. Ini nengok-nengok rumahnya gitu-gitu. Juga. Iya. Ya. Kita lupa. Iya. Iya. Mau diambil nggak kira-kira itu? Nggak apa-apa, bener aja. Iya. Oknomu, udah. Nanti kan mau bisa. Udah, yuk. Yang Cici bilang apa tuh? Kan? Ambil sirup 2. Ada itu. Telepon juga. Dari aku. Mana dia masuk ini? Dari sini lah. Soal ini. Lebih. Beli, kalau sini beli. Lebih 6. Lebih 6. Pakai celana kan? Mana es batunya Binam? Pakai es lah. Di musim pilek batu. Oh, musim panas ya. Iya. Enggak, agak madep sana. Ikut sini. Kamu sana. Nah, itu ya, cari. Iya. Ini dia lepas main kamera. Ya. Ini apa ada ngobrol apa lagi? Oke, standby, rolling, and action. Loh, sejak kapan kok kerja di sini, Risma? Sudah hampir sebulan loh, Kak. Tuh, sebentar. Nanti lupa. Order. Sebentar. Apa tuh kata dia? Disebar luaskannya lah ini, satu kampung pasti tahu bentar lagi. Roll and action. Diminum Bu Endang. Ketak. Diminum Bu Endang. Iya Ci, Endang minum kemudian pamit juga Ci. Rolling. Action. Oh iya Ci. Ci, kalau gitu aku pulang dulu lah ya Ci ya. Mau nengok Stella lagi di rumah sakit. Nggak tahu kayak mana keadaannya ya Ci ya. Oh iya, semoga cepat sembuh ya Bu Endang si Stellanya. Ya Ci, makasih ya. Oke. Ya. Maksudnya tadi barang otaknya. Sebetulnya pinter dia, cuman karena saking pinternya jadi orang malas. Makanya orang-orang pintar itu jadi malas dia karena apa yang dia lakukan bisa gitu. Tapi nggak mau dia kerja, tahu. Tapi kayak gitu, bayangin orang pintar. Tapi pun kayak gitu Bu Endang masih tetap cinta ya sama Sutris ya. Mana lah? Ih, nggak enak sama dia. Iya. Wah, Risma. Mana nya itu Risma? Ibu dimatikan. Apa ini? Kasih cyanida sikit. Kasih cyanida untuk Endang. Enggak cyanida, sai mahito. Bu Endang itu udah berapa bulan Bu Endang? 7 bulan lah ini, Dek. Jalan 7 bulan. 2 bulan lagi melahirkan ya. Iyalah, 9 bulan kan. Kayak mana coba lah. Keadaan lagi kayak gini, udah mau melahirkan juga. Adanya itu rezeki anak. Iya, aku tahu pasti ada rezeki anak. Cuman kalau enggak berusaha enggak bisa juga Bu Endang. Paksa.
masalah si Sutris kesuruh kerja. Kasian aku nggak gue Endang lo. Kayla lagi Stella sekarang gimana kabarnya nih? Sana dia udah. Hah? Sana Jakarta. Udah lama memang nggak buat video Stella ini. Nanti mengharap nanyai pasti Stella nggak nampak-nampak. Kemana dia bu? Dia kadang ke Jakarta, kadang ke Medan. Karena kan memang kerjanya apa? Entertain gitu deh. Influencer dia kan. Di malam Bang Arif bilang, kayaknya video sekali ini ada Stella. Kayak sekali lagi lah minggu depan kayaknya. Kan ini Bu Endang kan. Jadi dia bisa hubungkan nanti ya Bu Endang hubungi ya. Bisa lah aku hubungkan. Kayak nyari dia, aku nelfon enggak ada yang ketangkap. 3 voucher dia biasa itu. Bisa 3 voucher. Kalau menghubungkan. Ayo buka. Abisnya di Cici ya? No. Terakhir ya. Sebelum ada semua masuk. Oh, belum minum ya, Riz, ambil minum lah, kata Cici. Baru Endang makasih banyak sebelumnya, Ci. Iya, yang penting kesehatan anak utama. Udah, Cici, baru Risma masuk, mbok minum. Cici bilang iya yang penting kesehatan anak yang utama. Baru kamera pindah ke sana langsung masuk gitu deh. Masuk. Dapat tuh? Dapat. Karena ekspresi ke Endang. Risma masuk bawa minum, Endang terkejut. Katanya bukan Endang ke Endang. Terkejut. Tadi belum udah dapat. Udah langsung cak nih yang tadi. Udah. Saya masuk. Ini dia. Habis tuh. Oke, rolling and action. Ci, aku pamit pulang dulu lah ya. Kerja aku semua udah beres. Yuk, roll and action. Ci, aku pamit pulang dulu lah ya. Kerjaanku semua udah beres. Yuk, Kak. Oke. Waktu Risma bilang pamit pulang, siapa terakhirnya? Risma, aku pulang dulu, Ci. Atasnya? Ci, atasnya. Iya, Risma sekarang bantu-bantu di rumah, Ci. Baru pamit. Berarti dari nengok aku dulu mungkin ya. Dari nengok aku ke sana langsung gitu ya, langsung ke situ kan. Iya. Dari Endang ke aku ke sana. Nah, Endang kan kayak biasa terus. Ci. Oke, okay, standby. Rolling and action. Ci, aku pamit pulang dulu lah ya. Kerjaan semua udah beres. Yuk, Kak. Tetap buka kali dia pakai rompi juga kenapa? Punya padel itu. Pas pula apa dia badannya? Nyangku itu. Oh punya padel. Tembaknya mana Rin tembaknya ada tak tembak di sini? Ada juga pakai itu. Foto sama Bang Odi kawitan. Ini apa Bang Bebek? Ini Bang Bebek. Rambutnya diket. Bang Jidan. Belum. Belum apa Bang Bebek? Ya bisa lah. Bele kok. Empat kali belum. Gajinya berapa orang ini bilang? Belum. Tanya. Iya. Tanya. Tanya dulu jangan dijawab. Gajinya berapa? Enggak ada jomblo semua nih. Enggak ada orang tua yang enggak matre kan, Po? Iyalah. Matre tuh harus semua. Iyalah. Memang iyalah. Aku pun nanti matre. Matre tapi mungkin anak awak. Awak biar kan nyari laki-laki yang cuma napasnya aja yang ada. Empat. Iya. Kembali ya. Iya. Jualan kau. Iya. Oke, carinya. Gila ya. Asalnya jaga toko loh di tempat berat. Toko ya preman. Di sini. Ada bebek. Di sini Cici diutang Endang 2 kali.